warahmatullahi wabarakatuh. Udah semangat ya, Pak ya, saya ulang Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andos Haji Samsuar. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tualang, Bapak Zulkifli MSOS MSE. Yang saya hormati Ketua IWPI Bapak Jarod. Yang saya hormati pimpinan Kapela Medan. Dua, kita hadiahkan kepada junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, di sini sedikit kami sampaikan bahwasanya Kopkar PT KPP mengadakan ini adalah pertama dalam rangka hari ulang tahun Kopkar PT KPP yang ke-21, walaupun sedikit terlambat kita laksanakan. Yang kedua, untuk mempererat tali silaturahim antara pengurus, pengawas, karyawan, anggota Kopkar serta masyarakat sekitar Kopkar PT KPP. Di sini kami sampaikan bahwasanya Kopkar PT KPP yang berdiri badan hukum bulan September tahun 1995 kemarin pada pelaksanaan Hari Koperasi Nasional tingkat Kabupaten Siak, koperasi kita mendapatkan penghargaan sebagai koperasi dengan aset terbesar di Kabupaten Siak. Sehingga hal ini mudah-mudahan bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan kembali. Ada di lokasi perusahaan ini hendaknya mampu mesejahterakan anggota serta masyarakat sekitar, dan juga tidak lupa membantu program-program pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak pada khususnya. Satu lagi, kami dari pengurus pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota koperasi yang telah berperan aktif untuk memajukan koperasi kita ini, sehingga kami berharap kepercayaan bisa diberikan kepada pengurus untuk melanjutkan koperasi ini, sehingga kita dari pengurus berharap tidak ada lagi simpang siur atau kata-kata di belakang seperti yang sudah-sudah untuk kemajuan koperasi kita bersama.